Syahrini ulang tahun ke-40 hari ini, lihat kado dan ucapan manis Reino Barak yang bikin melting. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini genap berusia 40 tahun pada hari ini. Di hari istimewanya itu, pesohor yang bernama asli Rini Fatima Zailani itu mendapat kejutan manis dari sang suami Reino Barak. Pria yang menikah pada 2019 itu mempersiapkan kue ulang tahun yang cantik dengan ornamen kupu-kupu dan meja makan yang dihias dengan mawar merah. The love of my life, my dear wife, itu yang tertulis di tumpukan mawar merah yang dipersiapkan Reino untuk Syahrini. Selain itu, Reino juga menyisipkan ucapan yang manis dan doa terbaik untuk sang istri. Selamat ulang tahun untuk cinta dalam hidupku. Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati dengan banyak cinta, sukacita, dan kesehatan yang baik. Tulis Reino di Instagram. Reino Barak bersyukur memiliki Syahrini sebagai pendamping hidup yang selama ini selalu menjadi diri sendiri. Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya, aku mencintaimu, ungkap Reino. Sementara itu, Syahrini terlihat bahagia mendapat hadiah ulang tahun spesial dari sang suami. Dia pun melayangkan ucapan sayang kepada Reino yang dipuji sebagai cinta sepanjang hidupnya. To the love of my life, my wonderful husband at Reino Barak, arigatou gozaimasu, I love you, kata Syahrini. Syahrini rupanya pintar menghibur orang-orang di sekitarnya termasuk sang suami. Reino Barak, dia tidak segan-segan bertingkah konyol di depan sang suami. Dalam unggahan Instagram story, Syahrini menunjukkan foto cara menghibur suaminya. Dengan bergaya mulut manyun, Syahrini sudah bisa membuat Reino Barak tersenyum. Sesimpel itu menghibur suamiku ini, tinggal pasang muka manyun beliau langsung tersenyum, kata Syahrini. Bahkan tak jarang juga Reino tertawa melihat tingkah konyol Syahrini. Kadang tertawa cekikikan melihat tingkah pola istrinya, ia kan, tambah Syahrini. Beberapa waktu lalu Reino Barak pernah mengatakan bahwa menikah dengan Syahrini merupakan pencapaian terbesarnya. Ia sangat bersyukur bisa menikah dengan pelantun tembang sesuatu tersebut. Kalau dalam hidup tentu because is personal life, karena ini kehidupan pribadi bahwa saya ditemukan jodoh dan menikah dengan istri saya. Hari ini adalah pencapaian terbesar, imbuh Reino. Bikin ngelus dada selama ini terlihat sempurna, ternyata seperti ini sosok Syahrini di mata tetangga. Nama penyanyi Syahrini memang sudah tidak asing lagi di telinga. Penampilannya yang serba glamor membuat Syahrini sering jadi pusat perhatian. Kekayaan Syahrini disebut-sebut tembus hingga 208 miliar rupiah dan kini sudah dinikahi pengusaha tajir. Namun baru-baru ini tetangga Syahrini malah beberkan fakta mengejutkan. Kira-kira fakta mengejutkan apa yang dibeberkan tetangga Syahrini? Saat media menyambangi kediaman Syahrini, warga tampak berubah mendengar nama tersebut. Bahkan tak hanya satu, banyak yang memberikan respon tak diduga setiap pertanyaan terkait Syahrini. Bahkan beberapa dari mereka memilih tidak ingin tahu soal kehidupan artis yang gemar berpenampilan glamor tersebut. Aduh, saya nggak mau tahu soal depannya Syahrini, nggak tahu ya, maaf, kata seorang tetangga Syahrini dengan wajah masam di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ada pula yang menjawab dengan nada kurang nyaman, gimana ya, orang sini udah nggak mau tahu lah, kita mah udah nggak mau lah, namun berbeda dengan orang tua Syahrini. Mereka berdua justru dikenal tetangga sebagai sosok yang baik, ibunya malah baik dia, kata seorang tetangganya.
Sosok Syahrini di mata tetangga orang sini udah nggak mau tahu lah. Artis Indonesia Syahrini merupakan salah satu artis yang sering menyedot perhatian publik. Syahrini dikenal sebagai salah satu artis yang tajir melintir. Setelah menikah dengan Reino Barak, Syahrini lebih memilih fokus berumah tangga. Meski begitu, kesan glamor tak pernah lepas dari dirinya. Penampilan glamor tersebutlah yang membuat Syahrini menjadi pusat perhatian. Terkenal sebagai artis tajir, begini kesaksian tetangga istri Reino Barak itu. Nama penyanyi Syahrini memang sudah tidak asing lagi di telinga. Penampilannya yang serba glamor membuat Syahrini sering jadi pusat perhatian. Kekayaan Syahrini disebut-sebut tembus hingga 208 miliar rupiah dan kini sudah dinikahi pengusaha tajir. Namun beberapa waktu lalu tetangga Syahrini malah beberkan fakta mengejutkan. Kira-kira fakta mengejutkan apa yang dibeberkan tetangga Syahrini? Saat media menyambangi kediaman Syahrini, wajah warga tampak berubah mendengar nama tersebut. Bahkan tanya satu, banyak yang memberikan respon tak diduga setiap pertanyaan terkait Syahrini. Bahkan beberapa dari mereka memilih tidak ingin tahu soal kehidupan artis yang gemar berpenampilan glamor itu. Aduh, nggak mau tahu lah soal depannya Syahrini, nggak tahu ya, maaf, kata seorang tetangga Syahrini dengan wajah masam. Ada pula yang menjawab dengan nada kurang nyaman, gimana ya orang sini udah gak mau tahu lah, kita mah udah enggak mau. Namun berbeda dengan orang tua Syahrini, mereka berdua justru dikenal tetangga sebagai sosok yang baik. Ibunya malah baik dia, kata seorang tetangga.